suka tempat itu yang agak-agak semi terbuka. Kayak misalnya di Porkeno bagus, ada di Menteng. Sama saya juga suka tempat kopi, Dialog Kafein enak juga tempatnya. Kalau mau besar-besaran sih di Ballroom Hotel, waktu itu aku Suite 17 di Ballroom Hotelnya Century itu bagus, kapasitasnya banyak. Terus kalau misalnya mau kecil-kecilan aja, sekedar cuma makan-makan sama temen, di Birdcage Kemang bagus, atau kalau mau sedikit ada DJ-DJ-nya di rooftop kali ya? Kalau ya kalau gue, yang pasti itu adalah makan-makan. Tapi gue personally suka makan besar. Jadi which is yang makan tengah. Gue rekomen, gue nggak suka yang fancy-fancy. Gue kalau mau kalau tempat rekomen untuk rayain ulang tahun adalah Seafood 68 di pinggiran Gading Serpong, Pasar Modern. Itu enak banget, rame-rame makan. Kalau ulang tahun rekomendasi tempat, karena gue orangnya yang sederhana aja, gue paling suka emang di rumah. Kenapa? Karena nyokap gue itu dia juga koki, punya bisnis catering, jadi dia masaknya luar biasa enak banget. Jadi kalau gue keluar justru gue yang rugi. Jadi biasanya kalau ulang tahun itu biasa di rumah dibikinin kue sama nyokap, gue boleh request khusus. Itu biasanya cheesecake. Cheesecake dengan crustnya tebel banget, terus di dalamnya ada kayak cherry-cherry gitu. Ya kalau untuk ulang tahun tempat yang paling enak kalau buat gue sih, karena gue orang Ambon dan deket sama pantai, jadi di Jakarta paling enak sih ke Sagara Beach Club di Ancol. Kayaknya paling pas tuh buat dirayain sama temen-temen. Karena tempatnya enak, dan kalau buat kumpul rame-rame enak aja, buat foto-foto juga bagus kalau yang suka foto-foto.